wajah sebuah negara nampak dari wajah pemimpinnya. Wibawa sebuah negara nampak dari wajah pemimpinnya. Maka seperti ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan. Dan boleh jadi dalam sejarah pemimpin ini dia seorang raja juga sekaligus seorang nabi, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia seorang nabi juga seorang raja. Atau boleh jadi dia bukan nabi tapi dia punya ilmu, seperti Thalut. Wazadahu bastatan fil ilm wal jism. Begitu Allah contohkan dalam kisah ini. Saudaraku rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar dari kisah Thalut tentang sebuah kepemimpinan, bahwa pemimpin yang dipilih Allah dengan cara yang jujur, yang baik, bukan dengan cara menipu, ada ciri-cirinya. Inilah contoh yang kita dapatkan dari kisah Thalut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa dia mendapatkan dukungan dari Allah ketika kaumnya atau rakyatnya tidak setuju dengan hadirnya Thalut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti bahwa dia pilihan Allah, yaitu dengan diturunkannya tabut. Jadi kaum Bani Israel waktu itu sudah lama ingin mendapatkan tabut. Dalam tabut ini ada kitab Taurat, kemudian juga ada tongkatnya Nabi Musa AS. Maka mereka ingin mendapatkan tabut ini. Mereka enggak percaya kalau Thalut ini pilihan Allah. Maka Nabi yang Allah utus kepada mereka menjelaskan bahwa ini pilihan Allah. Buktinya apa? Buktinya bahwa Allah akan menurunkan tabut yang kamu selama ini tunggu-tunggu. Maka mereka menyaksikan tabut turun dibawa oleh para malaikat. Tentu mereka tidak bisa melihat malaikat. Mereka hanya melihat tabut turun dari langit. Dan di depan mereka, mereka menyaksikan bahwa inilah benar tabut yang mereka cari selama ini. Maka mereka setelah itu ikut pemimpin ini, pemimpin yang bernama Thalut. Sekalipun memang tidak sepenuh hati mereka ikut, ketahuannya nanti ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Datangnya musuh dipimpin oleh Jalut. Ternyata ketika melewati sebuah sungai, di sini ujian nampak siapa yang patuh dan siapa yang tidak. Mereka sedang kehausan, panas sedang mencekam, gak ada pilihan kecuali mereka harus minum. Di depan mereka ada sungai bening, menggiurkan. Maka ujiannya, kamu tidak boleh minum air ini kecuali hanya satu segukan. Yang patuh, ikut perang. Yang tidak patuh tidak boleh ikut. Ternyata yang patuh hanya sedikit. Sisanya yang itu jumlahnya ribuan itu tidak lolos untuk ikut pasukan Thalut. Dihitung pasukan Thalut ketika itu yang lolos jumlahnya hanya 313. Sama dengan jumlah pasukan perang Badar. Sama pasukannya. Di seperti itu ujiannya. Saudaraku rahimakumullah, perhatikan bagaimana ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Memang amal kita dalam mentaati Allah oleh Allah dibagi dua,
ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, yang wajib kita enggak ada pilihan. No choice. Kita wajib mengamalkannya. Tapi ketahuan, benarkah kita ini jujur, bersungguh-sungguh mentaati Allah ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita istiqomah enggak? Misalnya sholat tahajud, misalnya baca Quran, misalnya majlis taklim, majlis ilmu seperti ini. Ini kan pilihan-pilihan. Ya. Sekalipun memang kedudukannya besar. Sebetulnya wajib mencari ilmu itu. Nah, tapi banyak orang menganggapnya itu pilihan. Sehingga tidak menganggapnya itu penting. Misalnya, termasuk juga adalah puasa-puasa sunnah misalnya. Nah, kita tahu ini. Ukuran iman kita tahu. Ketika kita berhadapan dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, kita bisa mengukur nih, turun naiknya iman kita. Nah, ujian seperti itu berlangsung setiap saat dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dulu pasukan Thalut ini diuji dengan air sungai yang bening, mereka sedang haus, aturan tidak boleh minum, kecuali hanya satu segukan. Masya Allah, ternyata yang lolos hanya 313 orang. Itulah yang ikut Thalut. Yang kedua, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih sang pemimpin ini? Allah memastikan bahwa pemimpin ini dapat atau punya dua kelebihan. Wazadahu bastotan fil ilm wal jism. Dia alim, dia punya ilmu, dia cerdas, dia seorang yang berwawasan luas. Yang kedua, dia punya kekuatan fisik. Karena apa? Karena dulu sampai sekarang juga, yang namanya pemimpin itu, dia akan berhadapan dengan lawan. Entah itu dari negara lain atau kerajaan lain. Makanya sejarah kepemimpinan dalam sejarah manusia, itu selalu diwarnai dengan pertarungan-pertarungan. Karenanya, sang pemimpin dia juga ahli petarung, ahli perang, dia juga panglima sekaligus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa ini pilihan Allah dan cirinya adalah dia mempunyai ilmu juga sekaligus dia punya kekuatan fisik. Wazadahu basatan fil ilm wal jism. Maka dia beribawa. Begitulah Allah SWT menunjukkan betapa pimpinan ini hendaklah didukung dengan hal-hal yang nampak sehingga berwibawa. Berwibawa. Barakallah. Sesuatu yang wibawa itu tidak mudah dipermainkan. Negara yang berwibawa tidak akan mudah dilecehkan. Negara yang berwibawa akan membuat negara lain segan untuk mempermainkan. Makanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipilih seorang pemimpin yang benar-benar berwawasan luas, cerdas, dan juga punya kekuatan fisik. Wazadahu bastotan fil ilm wal jism. Dan wajah sebuah negara nampak dari wajah pemimpinnya. Wibawa sebuah negara nampak dari wajah pemimpinnya. Maka seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan. Dan boleh jadi, dalam sejarah, pemimpin ini, dia seorang raja, juga sekaligus seorang nabi. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia seorang nabi, juga seorang raja. Atau boleh jadi, dia bukan nabi, tapi dia punya ilmu. Seperti Thalut. Wazadahu bastatan fil ilm wal jism. Begitu Allah contohkan dalam kisah ini. Terus pelajaran berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa kemenangan dalam sebuah pertarungan tidak selamanya ditentukan oleh kekuatan materi. Ini banyak orang salah paham.
disangkanya bahwa yang paling menentukan dalam sebuah kemenangan itu adalah adanya dana yang kuat atau adanya pasukan yang kuat atau banyaknya pendukung. Tapi dalam peristiwa peperangan antara Thalib melawan Jalut ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kemenangan tidak selamanya dari sebuah jumlah atau sebuah kekuatan materialisme. Namun Allah ketika berkehendak, kemenangan akan terjadi. Di sinilah Allah kasih kata kunci. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak kelompok kecil berhasil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, wallahu ma'as sabirin. Dia harus sabar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting bagi orang beriman adalah dia bersungguh-sungguh mentaati Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Misalnya sekarang ini, teman-teman semua, sahabatku semua, ini sekarang lagi ada penyebaran virus corona. Misalnya. Dan ini sudah melanda dunia. Dan semua negara berjaga-jaga sekarang dengan virus ini. Dan bahkan kita tahu sendiri bahwa di Saudi sudah meliburkan umroh, Masjidil Haram juga dibatasi waktu untuk ke masjid. Bahkan khutbah Jumat hanya dibatasi hanya sekitar 10-15 menit, tidak boleh lebih berlama-lama dan harus segera keluar, dikosongin. Seperti itu aturannya. Dan sekolah-sekolah libur. Sampai seperti itu ketegangan yang terjadi di sebagian negara. Nah, juga beberapa negara sudah mengalami seperti ini. Dalam konteks seperti ini, kita orang beriman, kita seharusnya jangan sampai bersikap berlebihan sehingga terlalu panik. Yang paling penting adalah bahwa kita tetap jaga hubungan Allah. Justru dalam suasana seperti ini kita semakin dekat kepada Allah. Banyak baca istighfar, banyak minta ampun, semakin digencarkan sholat tahajud, semakin dikuatkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan Islam hadir sebetulnya ingin menyelamatkan manusia. Maka ajaran Islam semuanya ini, baik secara rohani maupun secara jasmani, ini untuk menjaga jiwa kita. Karena itu panduan dari Rasulullah SAW dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala lengkap. Kita tidak hanya diajarkan untuk menjaga rohani kita sehingga kita secara maksimal bersungguh-sungguh memperdekat diri kita kepada Allah dengan banyak zikir, dengan banyak sholat, khusyuk. Jadi seharusnya suasana umat Islam, suasana khusyuk, dia bersungguh-sungguh semakin dekat kepada Allah, masjid penuh untuk sholat berjemaah. Begitu seharusnya dalam suasana yang sangat menegangkan, dia hendaklah bersungguh-sungguh dekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, baca istighfar. Sekalipun di saat yang sama, Rasulullah SAW telah memberikan ikhtiar kepada kita. Misalnya, Al-Quran mengajarkan agar kita minum madu, ini untuk kekebalan tubuh kita. Karena ternyata dalam penemuan, ada orang terkena virus corona, dia secara fisik sehat. Tapi ketahuan dia kena. Gitu. Tapi fisiknya masih sehat. Artinya apa virus corona ini? Kita tidak tahu seperti apa gejalanya, fenomenanya secara pasti. Karena ada orang ketangkap, dia itu kena virus corona. Tapi penampilan gak ada masalah, gak ada tanda-tanda. Tapi dari segi kondisi, dia terjangkit penyakit virus corona. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Bahwa kita harus berikhtiar menjaga kekebalan tubuh kita. Dan Allah telah memberikan panduan, minum madu. Bahkan Nabi telah memberikan isyarat bahwa
man akala sab'ata min ajwatin hafidhahullah min as-sihar wal balaya. Orang yang setiap hari, setiap pagi sebelum sarapan sudah makan 7 kurma ajwa, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam virus. Akan terjaga dari segala macam virus. Memang sempat terjadi pertanyaan, bisa jadi kurma ajwa ini akan habis semua seperti habisnya masker sekarang di apotek-apotek. Sudah begitu kita masuk langsung masker habis, sudah ditulis seperti itu. Nah, jangan-jangan nanti begitu kita mendengar ini, semuanya memburu kurma ajwa habis juga di mana-mana. Nah, saudara-saudarakumullah, ada pertanyaan dulu juga kepada para ulama, wahai Syekh, kami ini kekurangan kurma ajwa kalau begitu. Akhirnya apa? Syekh ini memberikan fatwa bahwa maksudnya Nabi ya, semua kurma. Pokoknya kurma, kalau makan 7 biji pagi-pagi, insya Allah. Kenapa? Karena kurma ini termasuk makanan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa kurma termasuk makanan di surga. Makanya, sudah semua kurma. Kita pagi-pagi, sarapan kita adalah 7 biji kurma, insya Allah. Silahkan insya Allah ini termasuk salah satu ikhtiar. Salah satu ikhtiar supaya kita juga terjaga. Tapi kita tetap tenang. Tapi tenangnya bukan berarti kemudian lupa Allah. Banyak orang masih kayak suasananya gak ada perubahan gitu. Jadi kayak suasananya ya tetap main HP, buang-buang waktu, tetap ya sholat gitu-gitu aja. Suasananya kekhusukan gak nampak gitu. Seharusnya kita dalam suasana memprihatinkan seperti ini, kita berubah sikap. Bukan hanya yang tegang adalah beritanya dan sebagainya. Kita tetap menjaga hubungan Allah SWT. Tapi ini termasuk situasi yang sangat menegangkan, sudah memprihatinkan sebetulnya, karena beberapa negara sudah terjangkit dan begitu banyak menyebar, dan penyebarannya termasuk sangat cepat. Alhamdulillah, ini digambarkan oleh Allah SWT bahwa semua akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Bahwa yang memenangkan, yang menjaga, yang melindungi itu Allah. Tapi kita lakukan ikhtiar. Kuatkan iman kepada Allah. Yakinlah dengan qada dan qadarnya Allah. Jangan sampai berlebihan dalam kepanikan. Sehingga kemudian kemarin saya bertemu dengan assalamualaikum, enggak mengucapkan salam juga, atau mungkin karena salamnya sudah berubah sekarang ya, sehingga assalamualaikum enggak dijawab gitu, penuh mulutnya dengan masker ditutup, nunduk, setiap orang kayaknya mengerikan gitu. Biasa saja, kita tetap berikhtiar, tetap jaga. Yang mungkin kalau enggak punya masker pakai surban, surbannya tutupin ya. Bapak-bapak ini pakai surban, ibu-ibu pakai cadar. Ini juga sudah bisa menjadi solusi ya. Nah, berkumullah sudah terbukti ya. Suatu hari Rasulullah SAW mengajak seorang anak muda namanya Ibnu Abbas. Nabi membonceng. Nabi biasa kalau bersama anak-anak kecil, Nabi menasihatinya dengan cara berjalan-jalan. Pernah Nabi dengan Hasan Hussein, Nabi berjalan-jalan sambil menasihati. Masuk ke sebuah ruangan kurma sedekah, terus Hasan Hussein mengambil kurma, lalu Nabi bersabda, keluari, jangan kau makan. Ini bukan hak kamu, kata Nabi. Jadi Nabi mengajarkan halal haram dengan cara seperti itu. Akhirnya terkesan dan diingat itu pesan oleh anak yang sedang, anak masih kecil, ingat pesan Nabi setelah dia besar. Bahwa aku pernah begini. Karena Nabi cara menasihati dengan berjalan-jalan. Pernah Nabi juga mengajak sahabat-sahabatnya berjalan. Lalu pas melihat ada seorang ibu sedang menyusui, Nabi bertanya, tuh lihat ibu, adakah yang lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya? Semua sahabat menjawab, tidak ada. Tidak ada wahai Nabi. Apa kata Nabi? Allah arham min ummiha. Allah lebih sayang daripada ibunya kepada anaknya. Subhanallah.
ibu hanya mampu menyusui, tapi Allah menyediakan air susu dalam diri ibu. Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Ibu itu hanya mampu menyusui, tapi Allah yang menyediakan puting dan berlubang sehingga dia bisa keluar ketika disedot oleh sang bayi. Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anak itu. Masya Allah. Nabi cara mencontohkan sangat realistis sambil mengajak seperti itu. Nah, sama kisahnya. Satu hari Nabi mengajak anak muda ini, namanya Ibnu Abbas, dibonceng, sambil berjalan-jalan. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak muda ini? Dan ini pesan luar biasa. Dan ini pesan kita ingat selalu setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang sangat menegangkan apapun. Apa kata Nabi? Ihfadillah ya ihfadka. Ya gulam, wahai anak muda, ihfadillah ya ihfadka. Jagalah Allah, jaga hak Allah, jangan kau kurang-kurangi. Jaga sholat, jangan kau lambat-lambati, jangan kau akhir-akhirkan. Jaga sholat, jangan tergesa-gesa. Jaga sholat, kau nikmati, kau khusyukkan jiwa kamu. Kau merasa nikmat bersama Allah. Jaga hubungan kamu dengan Allah. Jaga zikir. Jangan seperti orang gak butuh Allah. Jaga baca Quran. Ini firman Allah. Ini hidupmu bersama Allah. Jaga. Ihfadillah. Yahfadzuka. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Jadi, jangan hanya kita dekati Allah saat-saat kita dalam kesulitan. Taqarrab ilallahi firraha, kata Nabi. Dekati Allah saat kamu senang, saat kamu muda, saat kamu kaya, saat kamu cukup. Tetap dekati Allah. Khusyuklah tahajud. Jangan kemudian ketika kaya, ketika muda, seperti orang enggak butuh Allah. Ya Allah, jalan-jalan, habiskan waktu kesana kemari. Kemana? Ditelepon temannya, oh aku sedang di Eropa. Besoknya kemana? Ke Australia. Kemana? Besoknya aku sedang di Jepang. Besoknya ke Amerika. Ya Allah, kapan dia mentaati Allah? Kapan? Baca Qur'annya kapan? Kalau ditanya, gak bisa baca Qur'an Pak Ustadz. Gak tahu baca Qur'annya gimana. Perhatikan. Jadi ketika dimudahkan Allah, seringkali dibalas dengan kesia-siaan, dengan dosa. Apa kata Nabi? Pesannya ini, pesan Nabi. Taqarrab ilallahi firraha ya'tika fi syiddah. Dekati Allah saat kamu senang. Allah akan hadir, mendamping kamu, menjaga kamu saat kamu dalam kesulitan, saat kamu terancam, saat kamu sedih. Allah bersamamu. Makanya, ketika Nabi Musa AS dalam kondisi terjepit, di depan ada Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun, sudah, no way. Maju, tenggelam. Mundur, dibunuh. Pengikut Nabi Musa AS ketika itu berkata, inna la mudrakun. Tapi pasti dibunuh sudah. Tak mungkin kita selamat sekarang, wahai Musa. Tapi subhanallah, Nabi Musa AS yang dekat dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu rindu kepada Allah, yakin dengan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, dan tidak sedikit pun ragu dengan Allah. Maka dengan tenang berkata, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Aku sedang bersama Allah, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepadaku. Kata Nabi Musa AS. Langsung Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Semua yang kata akal mustahil, bagi Allah terjadi. Laut terbelah ketika itu, tanpa dinding sama sekali. Perhatikan, tanpa dinding. Allah bisa memerintahkan air laut terbelah. Dan begitu Nabi Musa lewat, ternyata apa? Allah buat dasar laut yang tadinya berlumpur, penuh batu karang, dibikin datar oleh Allah. Seperti ada karpetnya. Perhatikan, Allah Maha Kuasa. Ihfadillah ya fadzka. Kata Nabi, jaga Allah. Jaga hubungan Allah. Teruskan berzikir. Saudaraku rahimaku Allah. Biasakan lidah ini duduk di mana saja. Baca istighfar. Baca solawat. Baca tasbih. Baca doa Nabi Yunus. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ini berulang-ulang. Apa sih beratnya kita?
untuk menyebut itu apa berat. Banyak orang bengong, bermain HP berjam-jam, gak ada pahalanya sama sekali. Bahkan sampai khutbah Jumat berlangsung, dia buka YouTube, buka WhatsApp, buka Facebook, ya Allah. Sampai seperti ini, umat ini, sampai kapan kita akan berubah? Diberi suasana yang sangat menegangkan, gak berubah juga. Apakah sampai seperti ini, hati ini kering, mati? Saudaraku, Allah, segera kembali kepada Allah, sadari makna ini. Ini kata Allah, kam min fi'atin qalilah. Berapapun besar ancaman di depan kamu, itu akan habis, musnah, sirna, kalau Allah gak mengizinkan. Banyak orang tidak mati di sebuah negeri yang sedang dilempari bom, sedang perang, gak mati. Banyak orang mati di negeri yang damai. Artinya apa? Bahwa kematian itu bukan karena makhluk, bukan karena virus. Kematian itu karena Allah yang mencabut nyawanya. Seorang anak muda masih sehat, tiba-tiba meninggal di hari itu. Nggak ada sebab apa-apa. Wah, sudah fasilitas ada, harta ada, Masya Allah, kaya luar biasa, bisa berobat di mana saja. Mati. Masih muda. Ada orang nggak punya apa-apa, sakit, rumah sakit berhari-hari. Ya, hanya ditanggung oleh apa yang ada dari biaya BPJS misalnya, yang dia punya. Gak mati, sudah tua, sakit, sebulan, gak mati. Seharusnya dia mati duluan. Inilah iman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin, wala bad fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Semua dengan izin Allah. Ihfadillah, yahfadhu. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah, tajid hutujahaka. Kata Nabi, jaga Allah, Allah akan selalu menjagamu. Allah akan hadir saat-saat kamu membutuhkannya. Lalu, di bagian akhir hadis ini yang panjang, pesan Nabi ini menggambarkan sebuah kondisi yang memang tidak ada kejadian di alam ini kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Lau istama'atil insi wal jins. Seandainya semua manusia di muka bumi bersekongkol, bersepakat, bersinergi, bergabung dengan kekuatan jin. Semua bergabung. Manusia di muka bumi, jin semua di muka bumi bergabung untuk menyelamatkan kamu. Ala ayyam fa'uka bisyai'in. Supaya kamu aman. Supaya kamu tidak terkena virus. Semua sepakat melindungi orang ini. Kata Nabi, la yanfa'uk. Semua itu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali Allah mengizinkannya. Atau kebalikannya. Lau istama'atil insi wal jins. Seandainya semua manusia dan jin bergabung, bersinergi. Ala ayadhuruka bisyai'in. Untuk membunuh kamu dengan segala macam kekuatan. Entah dengan virus, entah dengan bom, entah dengan senjata. Silakan, kata Allah. La yadhuruka bisyai'in. Semua itu tidak akan bisa membahayakan kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Kecuali Allah sudah mengizinkan. Ini pelajaran penting dari kisah yang kita pelajari, bahwa hari itu tiba-tiba Jalut langsung maju dan dia mengajak perang tanding. Dan sudah biasa dulu setiap peperangan itu dimulai perang tanding untuk menunjukkan kekuatannya. Nah, Jalut ini supaya tidak ada yang menandingi, Jalut badannya besar dan tak terkalahkan. Belum pernah Jalut kalah dalam pertarungan apapun. Dan dia perang tanding pun dia kuat.
ketika Jalut keluar, tidak ada satupun yang berani. Tolut bukan takut. Tolut menguji pasukannya. Man yakhrujlak. Siapa yang berani melawan Jalut? Semua tunduk, semua terdiam. Kecuali seorang anak muda, dia badannya kecil, dia ngacu saya. Kata Tolut, la anta sughir. Kamu kecil. Jangan maju. Ini kuat. Enggak mungkin terkalahkan. Akhirnya apa? Dia ingin mendorong pasukannya supaya terdorong untuk bisa maju. Apa kata Tolut? Man yakhruj lahu fa uzawwiju ibnati wa yakunu waritsan li fil mulk. Siapa yang mau maju, aku akan nikahkan dia dengan putriku dan nanti dia menjadi pewarisku sebagai raja. Gak ada yang ngacu, saking takutnya melihat Jalut dengan baju besi tertutup, tidak kelihatan sama sekali, bahkan lubang matanya pun pakai jaring-jaring, gak kelihatan. Kalaupun maju, pedang ini mau masuk dari arah mana? Gak bisa, semua tertutup rapat. Jalut sudah besar badannya, naik kuda yang besar, juga dia memakai baju besi tertutup dan sulit untuk dibunuh. Semuanya tunduk. Kecuali anak muda yang kecil ini, saya. Yang tadi, dia yang ngacu. Ya sudah, gak ada pilihan. Majulah anak muda ini. Anak muda ini gak punya senjata apa-apa. Kecuali dia hanya punya ketepel. Dan dia ahli ketepel. Memang mainannya sejak kecil. Dia main ketepel. Dia intip mana lubang yang bisa diarahkan batu ketepel itu kepada Jalut. Ternyata setelah diperhatikan oleh anak kecil ini, ada satu lubang di dahinya. Ini satu-satunya lubang di sini yang mungkin batu bisa masuk di situ. Maka dia dengan cerdas mengarahkan batu ketepel ini ke arah dahinya dan persis masuk ke lubang itu dan menusuk ke dahinya dan sampai tembus di kepalanya. Dan mati seketika. Anak muda ini, dialah yang kemudian mengalahkan pasukan Jalut. Karena ketika Jalut terjatuh, terpelanting dan terbunuh, semua pasukannya lari tuang langgang ketakutan karena pemimpinnya sudah tidak ada. Itulah akhir pertarungan melawan Jalut. Tahukah siapakah anak muda ini? Dia adalah Daud alaihissalam yang kemudian pindah kepemimpinan itu. Tadinya jadi orang biasa tapi alim. Begitu Tolut mengakhiri kekuasaannya, maka dipindahkan kepada Daud. Maka di sini awal kembali kepemimpinan dipegang seorang nabi. Dia nabi sekaligus dia raja. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah nabi dan raja sekaligus. Alhamdulillah, inilah dia ceritanya. Falamma fasola talutu bil junud. Ketika sudah Talut membawa pasukannya, diuji oleh Allah bahwa ada sungai. Qala innallaha mubtalikum binahar. Ada sungai, jangan kau minum kecuali satu segukan. Ini biasa penyaringan pasukan. Karena begini, saudara-saudara, berhadapan dengan pasukan lawan, yang kita butuhkan pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Dulu, ketika Salahuddin al-Ayyubi hendak membuka Palestina,
dia melihat pasukan salib sangat luar biasa. Ribuan kapal laut dikerahkan sampai tidak ada celah di lautan teluk itu kecuali kapal laut dan kapal perang. Lengkap dengan persenjataan yang lengkap. Dan mereka jumlahnya puluhan ribu bahkan jutaan. Perhatikan. Salatul Ayyubi hanya punya pasukan sekitar 10 sampai 15 ribu. Secara zahir gak mungkin menang. Tapi perhatikan. Setiap malam dia terhibur dengan pasukannya yang sholat tahajud, khusyuk, menangis kepada Allah, mengangkat tangan, bersujud, membaca Quran, berzikir, sampai subuh. Maka Salahuddin Al-Ayyubi berkata dalam hatinya, Allah tidak akan meninggalkan pasukan seperti ini. Setiap malam dikontrol, pasukannya memberikan optimisme bahwa mereka adalah pasukan yang dekat dengan Allah, mentaati Allah, selevel dalam ketaatan kepada Allah. Maka kesimpulannya tidak mungkin Allah meninggalkan pasukan ini. Tapi dia punya catatan. Ada orang yang tidur, dia enggak seperti yang lain. Ada yang bermain-main, ada yang ketawa-ketawa, ada yang membuang waktu, ada yang sia-sia. Dia catat. Begitu tiba hari pertarungan, pasukan dikumpulkan. Komandan siap semuanya. Maka sang panglima ini, Salahuddin Al-Ayyubi, dia menyebut nama-nama. Banyak nama-nama disebutkan. Komandan kaget. Ada apa wahai panglima? Kata Salahuddin, ini nama-nama tidak boleh ikut. Loh, kenapa? Kita butuh jumlah orang. Jumlah musuh kita banyak. Kalau begitu, kita jumlah kita sedikit. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ana akhsha ayyakunu haula hijaban min nuzul nasrina. Hum laisu amsalaku. Kami takut, kata Salahuddin Al-Ayyubi, kalau mereka bergabung sama kita, mereka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah. Mereka tidak seperti kalian dalam ketaatan kepada Allah. Mereka setiap malam main-main, sia-sia, buang-buang waktu. Kalau kalian yang aku pilih ini sudah teruji keimanan kalian, maka bagi kami, bagi Allah, enggak penting jumlah. Kalau Allah berkehendak membantu satu kaum, maka Allah akan bantu. Kam min fi'atin qalilatin wala bat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Pasukan sedikit, tapi Allah mengizinkan dia menang, pasti menang. Kalau mereka bergabung nanti bersama kita, mereka tidak seperti kalian dalam iman, dalam ketaatan, kami takut. Jangan-jangan dia nanti menghalangi turunnya pertolongan Allah. Saudaraku, ini yang terjadi sekarang. Orang Islam di mana-mana banyak habiskan waktu dengan sia-sia, nonton sana-sini, ketawa terbahak-bahak, tontonannya ketawa-ketawa kemana-mana. Maksiat gak berhenti-berhenti. Harta haram, korupsi gak takut-takut. Perhatikan, kita berdoa agar Palestina dibebaskan. Bertambah masalahnya. Setelah kita di India dibantai, di Rohingya dibantai, Uyghur dibantai. Kapan orang pertolongan Allah? Ternyata orang Islam tidak kompak. Di sana tertawa terbahak-bahak, di sini menangis, bersujud. Perhatikan. Ya Allah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Makanya ada penyaringan. Karena ini sebuah pasukan, harus mereka ini teruji imannya, dan mereka patuh sami'na wa ato'na, maka mereka teruji. Ujiannya gampang. Jangan minum. Faman syaribu minhu falaysa minni. Yang minum banyak, bukan, gak boleh ikut. Waman lam yat'amhu fa'innuhu minni. Yang hanya minum satu segukan, termasuk pasukanku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qallam minhu. Akhirnya yang ikut ternyata sedikit sekali. Jumlahnya 313 dibanding dulu
Bani Israel jumlahnya banyak. Mereka sampai lebih daripada 100,000 ketika itu. Ternyata yang ikut hanya 313. Illa qalilan minhum. Falamma jawazuhu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu. Sekalipun sudah teruji, saudaraku yang Allah, sudah tersaring, ternyata yang namanya iman, Yazid wa yanqus, turun naik. Ini sudah pasukan terpilih. Begitu melihat pasukan Jalut, banyak sekali, kuat, luar biasa, mengerikan, senjata lengkap. Sempat berkata, La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kayaknya enggak bisa kalah, enggak bisa menang deh. Kenapa? Terlalu banyak mereka. Nah, inilah yang terjadi. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Tapi yang punya iman, yang dekat dengan Allah, yakin pertolongan Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, bahwa kemenangan bukan di tangan kekuatan makhluk, kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang yang beriman kepada Allah, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Maka terjadilah pertarungan yang diawali perang tanding, dan ceritanya tadi seorang anak kecil, anak muda memegang ketepil mengarah ke dahi Jalut, dan disitulah kemudian Jalut mati. Saudaraku rahimakumullah, ada kaidah dalam Al-Quran, setiap kali kita membaca pesan-pesan Allah dalam ayat, perhatikan kalimat terakhir. Karena biasanya kalimat terakhir itu adalah tips untuk mencapai pesan itu. Misalnya, di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Bani Israel yang tidak mau percaya kepada Nabi mereka, padahal yang berbicara Nabi mereka masih meragukan apa yang disampaikan Nabi mereka. Maka Allah tutup dengan kalimat, Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bahwa enggak mungkin seseorang ikut Nabi kalau dia enggak punya iman. Apalagi ustaz. Nabi aja enggak ikut. Apalagi hanya seorang ustaz. Nabi enggak diikuti. Kenapa? Karena kata Allah, in kuntum mu'minin, syaratnya mereka harus punya iman. Ketika Allah menggambarkan tentang sebuah pertarungan yang enggak sebanding, lawan begitu kuat, sementara posisi kita sangat lemah, ada kata kuncinya, wallahu ma'as sabirin. Syaratnya sabar. Jadi, kalau kita berhadapan dengan sebuah kekuatan, sebuah ancaman yang sangat menakutkan, kunci utamanya adalah sabar. Wallahu ma'as sabirin. Sabar dalam pengertian para ulama ada tiga. As-sabru ala ta'ah. Sabar mentaati Allah. Sabar baca Quran, sabar zikir, sabar sholat pada waktunya, sabar. Sabar, pokoknya taat. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sabar berpuasa sunnah, sabar berpuasa fardu, sabar berbagi, sabar. Karena yang namanya berbagi itu tidak harus menunggu kaya, enggak. Sabar berbagi. Terus yang kedua, as-sabru anil maksiat. Sabar menjauhi maksiat. Ada orang sabar dalam kebaikan. Sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, masya Allah, umrah juga rajin. Masya Allah, luar biasa. Baik. Tapi ketika maksiat, dia enggak sabar. Dia korupsi, dia mencuri, dia menipu, dia berbohong. Jadi, segi sholat dia sabar, segi puasa dia sabar.
Tapi pas maksiat dia enggak sabar. Dia jatuh dalam dosa-dosa besar, berzina, mabok dan sebagainya. Enggak sabar. Makanya sabar itu harus dilengkapi dengan yang kedua, as-sabru 'anil maksiat. Dia juga harus sabar menjauhi maksiat. Namun ada orang lolos dua-duanya. Taat, sabar. Maksiat juga sabar. Tapi pas yang ketiga dia enggak sabar. Apa itu? Ujian. Pas diuji dengan kemiskinan, ternyata jatuh dalam dosa. Pas diuji dengan penyakit, waduh, enggak sabar. Akhirnya dia malah murtad. Malah menyimpang. Pas diuji dengan jabatan, malah jatuh dalam dosa. Tadinya ketika belum punya jabatan, dia baik-baik aja. Taat oke. Maksiat juga dia jauhi. Tapi pas jabatan, jatuh dalam dosa. Malah dia tidak takut berbuat zalim dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tiga-tiganya ini harus ada maknanya. As-sabru 'ala tha'ah. Coba sebutkan semuanya. As-sabru 'ala tha'ah. Ya, sama-sama. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala. Jadi sabar taat, sabar jauhi maksiat, sabar menjalani ujian. Entah ujian kesenangan atau ujian kesulitan, entah ujian jabatan atau ujian tidak menjabat, entah ujian harta, kaya, atau ujian kemiskinan, itu semua ujian. Entah ujian penyakit atau ujian sehat. Ada orang ketika sakit, Masya Allah, rajin sholat tahajud, rajin ibadah, rajin baca Quran. Tapi pas sehat, ya Allah, gak pernah baca Quran, gak pernah tahajud lagi. Nah itu ujian. Jadi justru ketika sakit, dia dekat sama Allah. Pas tidak sakit, malah jauh dari Allah. Nah ini, semuanya ini butuh kesabaran. Makanya kata Allah, wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama mereka yang sabar. Jadi begitu kata kunci dalam Al-Quran. Cerita, ujungnya kita perhatikan. Wallahu ma'as sabirin. Ini kata kunci. Ini tips namanya. Kalau di sini, in kuntum mu'minin. Nah, saudara-saudara, bagaimana sebuah perantan yang berlangsung? Bagaimana Nabi Daud, seorang anak muda yang luar biasa, berhasil membunuh Jalut sampai akhirnya Jalut dalam hitungan detik dia jatuh pingsan dan meninggal dunia dan mati. Sehingga kemudian semua pasukan Jalut yang jumlahnya banyak tak terkalahkan secara zahir, ternyata hari itu langsung mereka lari tunggang langgang karena ternyata dalam satu kali tembakan lemparan batu kena ke ubun-ubunnya. Di sini Bapak Ibu, ini tempat berkumpulnya saraf. Saraf otak. Di sini. Kalau sudah kena, hancur, sudah seluruh lumpuh dan mati. Ini yang kata Allah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Di sini nasiyah, ini namanya nasiyah. Tempat berkumpulnya semua berpikir strategi baik, berpikir strategi jahat, bejat di sini. Makanya nanti ketika masuk neraka, kata Allah, ini akan dikelupas oleh Allah dan ini akan dibakar. Tapi tidak mati. Sampai lepuh. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Maka Allah memastikan bahwa di sini sumber matinya seseorang ketika dikenal. Subhanallah, Allah SWT yang punya rencana, yang punya keinginan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kelompok sedikit bisa mengalahkan pasukan besar. Perhatikan ceritanya. Walamma barazu li Jalut. Ketika sudah mulai Jalut menampakkan diri. Tadi ada ceritanya bagaimana negosiasi Tolut dengan pasukannya. Sehingga muncullah Nabi Daud. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Qalu. Inilah dia orang beriman. Ini doa paling baik. Pada saat kondisi menegangkan. Qalu rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tanamkan kepada kami kesabaran. Ini perhatikan, wallahu ma'as sabirin.
Doanya apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana. Kokohkan kaki kami berdiri. Jangan sampai kami lari. Wansurna alqaumil kafirin. Dan bantu kami dari golongan orang-orang kafir. Barakallahu. Pernah suatu hari terjadi dialog seorang profesor di Eropa. Dia berkata kepada salah seorang ustaz, "Ustaz, kenapa sih orang Islam kok menghakimi kami kafir?" Maka ustaz ini menjawab dengan bijak, "Wahai profesor, agama kamu apa? Agama fulan. Kamu yakin dengan itu? Yakin. Terus, kamu menganggap orang yang tidak ikut agama kamu, mereka sebagai apa?" "Sebagai domba-domba tersesat." "Oh, the lost sheep." "Domba-domba tersesat." "Oke. Kamu juga boleh menganggap orang lain yang tidak sependapat sama kamu, ya sudah. Terserah kamu, mau anggap apa? Mau anggap kafir, ya sudah. Istilah dalam agama kami, kafir. Kan tidak semua orang satu agama sama kami. Terus kami istilahkan masa sama? Misalnya, dia agamanya lain. Lalu kami anggap dia sama? Enggak, ya sudah. Istilahnya seperti kamu menganggap kami domba tersesat. Istilah yang ada dalam diri, dalam agama kami, kafir. Jadi, ini bukan konotasi negatif, bukan. Bukan artinya bahwa kami menganggap kalian ini adalah dalam arti bahwa kami benci, bukan. Enggak. Memang istilah ketika beriman sependapat sama kami, ya kami anggap dia believer. Terus ketika tidak seiman sama kami, ya unbeliever. Nah, unbeliever itu namanya kafir. Sama, kamu anggap agama kamu, agama ini. Oke. Terus yang tidak beriman seperti kamu, unbeliever. Kamu menganggap diri kamu apa? Believer. Terus yang tidak beriman seperti kamu, unbeliever. Ya sama. Terjemahan unbeliever ya kafir. Jadi jangan kamu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian kami menganggap negatif. Enggak, biasa saja. Seperti kamu menganggap kami unbeliever, kami juga menganggap kamu unbeliever. Bahasa Arabnya ya kafir. Selesai. Kadang-kadang kita seringkali baper. Sehingga kemudian semua akan diubah. Kafir akan dihilangkan. Ya enggak lah. Terus salam akan dihilangkan. Ya enggak lah. Tetap aja kita salam seperti kita juga. Kita tetap mengucapkan diri kita. Salam ini identitas kita. Assalamualaikum. Di dalamnya ada doa. Doa. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Assalamualaikum. Karena Tuhan kita Allah. Kalau Pancasila bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Salam Pancasila. Semoga Pancasila menyelamatkan kamu. Gak bisa. Karena dia bukan Tuhan. Jangan diubah. Saya tertarik juga ada seorang mengumpamakan gini. Bagus juga ini, metafora. Coba, dia memberi contoh. Pertemuan antara ayam dengan anjing. Ketika bertemu, ayam berbunyi, kuk, kuk, kuk. Apa? Anjing berbunyi apa? Kuk, kuk, kuk. Gitu kan ya? Terus, kalau ayam berbunyi apa? Kuk, kuk, kuk. Gitu kan? Anjing tidak berbunyi seperti ayam. Ayam juga tidak berbunyi seperti anjing. Enggak. Tetap aja dia menunjukkan identitasnya. Kucing, meong. Enggak ada kucing ketemu ayam. Enggak. Ya sama, kita ini beda agama. Ya sudah. Sapaan kita, assalamualaikum. Kalian silakan. Seperti itu kita punya identitas dari Allah. Maka jangan seperti orang ragu. Lalu kemudian kita berusaha menghilang-hilangkan apa yang sudah menjadi identitas masing-masing agama. Kayak seperti orang bingung sih.
masa semua agama digerogotin gitu, akan dipindahin. Selama ini kemana sih? Kok baru seperti terbangun dari tidur, seperti orang bingung, loh kok jadi begini? Kita sudah punya panduan, gak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Nah, makanya, wansurna al-qawmil kafirin. Ya Allah, beri kami kekuatan, agar kami konsisten, wasabit aqdamana, gak goyah. Tadinya kokoh gitu. Tapi pas disogok, goyah. Ya. Gak perlu goyah dong. Kita orang beriman. Wasabit aqdamana. Kokohkan pendirian kami, ya Allah. Tadinya masih pakai jilbab. Tapi pas ketika bisnisnya hancur atau dipecat dari perusahaan, diancam seperti itu, dibuka jilbabnya. Loh, kenapa buka jilbab, Mbak? Banyak masalah, Pak Ustaz. Tadi waktu saya nggak pakai jilbab, saya aman-aman aja, Pak Ustaz. Bisnis saya lancar. Begitu pakai jilbab, bangkrut saya, Pak Ustaz. Sudah, saya nggak buka jilbab. Saya buka jilbab lagi lah. Ngapain jilbab jadi masalah? Jadi, ini prinsip dong. Ini bukan pilihan. This is your religion. Ini agamamu. Bukan kemudian seperti orang plin-plan, gak punya pendirian. Makanya doanya apa? Rabbana afri alaina sobro. Ya Allah, sabarkan kami menghadapi segala macam ancaman, godaan, tipu daya. Wasabbit aqdamana. Kuatkan, ya Allah, prinsip kami ini. Jangan sampai kami berubah-ubah. Dulu waktu masih jadi orang biasa, masih jadi miskin, rajin ke masjid. Karena waktu itu, dia jalan kaki, dengar azan langsung mampir ke masjid. Bahkan dia kecapean jalan kaki, nunggu sholat, belum azan, sudah di masjid. Masya Allah. Sekarang sudah punya mobil mewah, gak dengar azan, gak mampir, sudah ke masjid. Perhatikan, berubah. Wasabbit aqdamana. Kuatkan, ya Allah, kaki kami. Jangan sampai berubah. Masih belum menjabat, konsisten. Berbuat baik. Pas diuji dengan jabatan, berubah. Jadi zalim. Jadi kasar kepada saudaranya. Jadi menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Kenapa sih kok begitu? Wasabbit aqdamana. Kuatkan, ya Allah, aku. Mau jabat, enggak menjabat. Kuatkan, ya Allah, aku. Wasabit aqdamana. Begitu diancam oleh orang kafir, takut, gemetar. Awas loh, nanti aku kirim virus corona. Kalau kamu enggak ikut aku, takut berubah. Awas loh, aku cabut bantuan kami. Kalau kamu enggak bersama kami, takut berubah. Nah, makanya kata Allah apa? Wansurna alal qawmil kafirin. Jangan sampai kami ikut didikte oleh mereka yang tidak beriman. Sehingga kami melakukan kebijakan-kebijakan yang mengancam rakyat kami. Nah, perhatikan. Ini doa luar biasa. Perhatikan bagaimana dalam hitungan sekejap begitu doa nih, Pak. Ini kekuatan doa. Begitu selesai doa dibacakan, langsung pertolongan Allah datang dalam sekejap. Pasukan yang diperkirakan akan berlangsung peperangan berhari-hari, gak pernah selesai. Hitungan sekejap langsung selesai. Fahazamuhum bi'idnillah. Langsung Allah buat pasukan Talut berhasil mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut. Langsung Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka. Dan setelah itu Nabi Daud menjadi raja. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Dia seorang nabi, punya hikmah, punya panduan dari Allah.
wa 'allamahu mimma yasha. Tapi saudaraku, Nabi Daud enggak berubah. Jadi raja enggak berubah. Sampai-sampai Nabi bersabda, afdalus salata ba'dal faraid salata Daud. Paling baiknya salat setelah fardu salatnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana? Kana yaqumu nisfal lail, Nabi Daud tidur sesudah isya, langsung tidur, bangun tengah malam, salat tahajud, setelah itu berbaring sebentar menunggu fajar. Setelah itu bangun lagi. Subhanallah. Seperti ini salat Nabi Daud. Wa afdhalu siyam ba'da siyami Ramadan siyamu Daud. Paling utamanya puasa. Paling utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yaftur yawman. Nabi Daud sepanjang hidupnya dia berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Begitu selang-seling terus seperti itu. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Gak goyah. Jadi raja tetap. Bahkan indah suaranya Nabi Daud digunakan untuk membaca kitab Zabur. Dan suara Nabi Daud membuat semua terhenti, terdiam. Angin terdiam. Burung-burung terdiam. Saking indahnya suara Nabi Daud. Perhatikan, kita ini siapa? Kerajaan gak punya. Salat malam juga gak rajin. Baca Quran gak sempat. Ya Allah, punya apa kita? Saudaraku, ini raja. Allah uji dengan segala fasilitas. Dia punya segalanya. Tapi tetap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Di sini kita, Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan pesan setiap ayat. Di akhirnya ada tip. Perhatikan tip berikutnya. Apa? Bapak Ibu, bahwa tabiat sebuah kekuatan, entah itu kekuatan batin atau kekuatan kebenaran, maka dia akan saling bertarung antara kekuatan batil dan kekuatan kebenaran. Kalau ada kekuatan besar berupa kebatilan, kata Allah, akan dikirim nanti kekuatan kebenaran yang akan mengalahkannya. Ini sunnatullah. Seandainya, kata Allah, sebuah kekuatan kebatilan lama bertahan, tidak ada tandingannya, maka dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Makanya kata Allah, jangan khawatir. Ketika ada sebuah kekuatan yang itu batil, pasti akan muncul sebuah kekuatan baru dari kebenaran itu menandinginya. Dan dia akan mengalahkannya. Ini untuk mempertahankan dunia dan seisinya. Apa kata Allah? Walaula daf'ullahin nas ba'dhum bi ba'd. Seandainya tidak ada pertarungan antara hak dan batil, niscaya la fasadatil ardu. Bumi sudah hancur sejak dulu. Karenanya nih, sekarang lagi bertahan. Muncul kekuatan kebatilan begitu besar. Tunggu, akan lahir sebentar lagi sebuah kekuatan kebenaran yang akan mengalahkan kebatilan. Mereka sudah khawatir, sudah ketakutan. Makanya di mana ada orang Islam dibunuh, dibakar, semua. Allah punya cara untuk memilih hamba-hambanya yang istiqomah, yang konsisten, dan dia akan menjadi sebuah kekuatan baru yang akan melahirkan kekuatan tandingan mengalahkan kebatilan. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Allah Maha mempunyai karunia atas semua alam semesta. Lalu apa kata Allah? Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Itulah tanda-tanda berupa sejarah, berupa masa lalu, peristiwa-peristiwa yang pernah dialami terdahulu.
pernah terjadi. Pelajaran itu termasuk ayat Allah. Alam semesta ayat Allah. Semua ada buktinya, kata Allah. Sekarang aku bacakan kepadamu. Natluha alaika bil haqq. Ini benar kejadian ini. Ini bukan cerita hoax, bukan. Ini cerita Allah, pasti benar. Natluha alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau Muhammad termasuk orang-orang yang diutus di antara utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita akan belajar nanti setelah ini bagaimana para rasul itu Allah muliakan sebagian, Allah sebagian di bawah derajatnya, bertingkat-tingkat derajatnya. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.